Ini aja sudah cukup. Kita akan parut. Parut Bunda Sister. Kemudian kita akan ambil airnya, air timunnya. Sediakan satu wadah bersih. Bahan kedua yang kita gunakan adalah Viva, bedak Viva tabur. Masukkan sini bedak Viva. Satu sendok teh bedak Viva Bunda Sister. Kemudian kita tambahkan dengan air timun sini. Oke, sedikit aja. Air timunnya sedikit aja dulu. Biar mudah untuk bedak Viva ini bercampur. Artinya jangan banyak-banyak, sedikit saja dulu. Kalau banyak-banyak nanti susah untuk bercampur. Setelah banyak tercampur rata, tambahkan lagi air timunnya sini. Oke, tambahkan aja semua air timunnya. Kemudian tambahkan dengan satu jeruk nipis. Tambahkan jeruk nipis Bunda Sister. Bunda Sister bisa menggunakan jeruk nipis ataupun lemon. Oke, tambahkan jeruk nipis ini separuh aja jus jeruknya. Seperti ini saja, diaduk-aduk sampai tiga bahan ini benar-benar tercampur rata. Setelah banyak tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan jerawat, bekas jerawat, dan memudarkan flek-flek hitam serta pigmentasi. Untuk cara memakainya, pastikan kulit Bunda Sister bersih. Kemudian oleskan bahan ini merata pada seluruh kulit wajah. Diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Gunakan bahan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas jerawat, dan bebas flek hitam. Sisa bahan ini jangan dibuang, simpanlah dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 1 minggu. Oke, untuk cara memakai bahan ini, pastikan kulitnya bersih. Kemudian kita ambil aja, jangan dicelupkan tangannya nanti kotor. Jangan dicelupkan tangannya nanti kotor, karena bahan ini banyak bisa digunakan sampai... Setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas flek hitam.